Halo teman-teman, baik lagi channel gue Axiom Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya. Kita lanjut Time Attack Stage ke-6. Cetak 2 gol ke gawang Muller, middle school player, physical plus 200%. Jadi disarankan pakai pemain middle school. Ya, ini tim yang gue pakai. Jadi gue ngandelin Hyuga Stormy ya teman-teman. Hyuga Stormy ini buat di buff aja. Terus Akai, Roberto, Nita, Misugi, Takeshi, Tachibana, Tsubasa itu buat bantu status Hyuga. Ya mungkin menurut gue sih ini paling masuk akal teman-teman dibanding kita pakai pemain non-Japan. Ya bisa aja sih staminanya, gue udah coba sih cuman masih kurang maksimal teman-teman untuk Santana ini. Ya paling ya kalau nggak ada pilihan ya kita terpaksa ya pakai. Oh ya teman-teman yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Kita coba. Ya kita kasih Hyuga. Habis itu Hyuga aja wantu ya, supaya lebih dekat ke kotak penalti. Karena nge-shoot dari tengah itu nggak bisa teman-teman, percuma ya buang-buang energi. Jadi harus sedekat mungkin baru di-shoot. Oke. Ya, ini belum tentu masuk ya. Belum tentu masuk, tapi potensi masuknya besar, teman-teman. Oke. Tinggal satu gol lagi. Nah. Oke, kita tinggal shoot. Moga-moga masuk. Stormy Resurrection. Oke, 2 gol. Ya, kuncinya di Hyuga Stormy teman-teman. Ya, nggak ada pilihan lain menurut gua ya. Mungkin kalau teman-teman pakai cara yang lain yang lebih kuat, lebih cepat, nah, mungkin teman-teman bisa share di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya.